tanggal berapa nih, gue lupa lagi. Tanggal 18 Februari. Hari ini ada Honda Evolution di Ancol, jadi gue Aldo, Jody sama Dito berencana buat kesana buat lihat acaranya kayak gimana. Kayaknya sih seru karena acaranya bikin di pantai mereka. Jadi ini acara itu dijalanin sama Mamat dari Riverside, Gatot dan kawan-kawannya semua deh pokoknya. Jadi sama-sama yang ngejalanin Jakarta Meetup yang biasa diadain di Flavor Bliss. Nah, gue rasa karena mereka juga ada biasa bikin event, harusnya acara hari ini seru banget. Nah, berhubung gue lagi kurang enak badan, gue berangkat rada siang menuju sore sini, sekarang di jam 2. Karena kalau gue datang dari pagi, kayaknya roboh tengah jalan ya, siang-siang gue udah roboh kayaknya. Jadi gue putuskan untuk datang rada sorean ya, biar gak terlalu panas. Berhubung itu di pantai ya. Sekarang gue masih di jalan, Dito juga masih di jalan, Alda juga masih di jalan juga ternyata. Sampai ketemu di sana. Dengan layanan VoIP. Ya. Halo, Tok. Iya. Tadi lo nelfon malah kepencet. gue nelfon malah kepencet mati. Di mana, Tok? Di Pondok Indah, OTW Rumah Jodi. Masih OTW Rumah Jodi. Lu ntar lewat mana? Gak tau, gua ngeliat Google Map aja lah. Ya udah, oke. Lu di mana sekarang? Gua deket PIK. Lu lewat mana ya? Lewat PIK, terus belok kanan, lurusin doang sampai Ancol. Oh gitu, gimana jalanan ya? Gak ketemu macet sih gua tadi nih, lagi lari 300 gua. Waduh, alhamdulillah ya, pengen denger kata deh. Bisa ya? Mazda ya? Enggak, gue naik Burok tuh, Pak. Lo naik apa, Pak? Oh, gue naik Grand Cherokee. Grand Cherokee. Emang ngirit di rumah soalnya? Iya, Honda Grand ya, Honda Grand. Gue juga naik Honda F10 ya. Oh gitu. Gue lagi mau ITC dulu sana di sini, beli badge dulu lah, daripada nantinya macam apa namanya. Demi apa lo ITC dulu? Untuk Grand Honda. Hah? Base Honda, apa ya? Genio apa-apa ya? Anjing, base Honda lagi. Ya, yeah, ini gue baru ketemu macet sih, gue masih di depan OL, gak tahu nih, di Trogong. Oh iya sih, lo liat gitu lah, Google Map lah. Kalau kata Google Map sih macetnya cuma yang waktu belok ke kiri yang dari Trogong join ke Fatmawati. Oh, ya udahlah, adem lah. Mudah-mudahan bener, kalau enggak, gue paling untuk pengadilan. Iya. Tapi Jody udah siap-siap kan ya? Tadi sih waktu gue bilang gue OTW, lo udah mandi belum? Ini mau mandi. Ah, berat. Nah, itu gue nanti gue kabarin depan rumahnya jam berapa, gue berangkat jam berapa. Yaudah. Ya? Oke. Aldo di mana? Boleh berangkat? Aldo di Sunter, lagi makan. Oh, ya weh. Yaudah. Mancing, yaudah. Oke. Ya, udah tau. Biasa kalau misalnya Jody, janjian sama Jody paling ribet deh, paling lama urusan siap-siapnya. Terus sekarang kayaknya gue bakal nyampe duluan di sana sih ini, kalau gini caranya. Jalannya alhamdulillah gak macet. Terus menurut Google Map, gue bisa sampai sana 30 menit lagi. Apa gue makan dulu aja ya, di PIK ya? Akhirnya bocahnya datang. Hah? Kok bisa panjang sih? Emang gak boleh gue pakai celana dingin? Kan kita ke Ancol, kurang pantai. Kayaknya gue dingin, kedinginan. Ini laki-laki yang paling lama dandan. Dong. Bener aja gitu. Ini udah jam gue tuh gak peduli 4 kurang dikit, gue gak gitu. Tadi di depan rumah Jody itu gue jam sekitar jam 2an kurang lah. Jody keluar jam 2 lewat dikit peduli, karena ya udah hampir 2 jam, Ancol mah belum kelihatan. Ini ada hubungan, karena yang pinter gak gitu. Akhirnya nyampe Ancol. 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 Lewat pintu karnaval kata dia. Coba kita lihat sekarang berapa masuk ke Ancol. Itu bayar ya? Bayar lah. Orang
Halo. Hai. Mana Dito nih? Dito, mana Dito? Ini kita baru masuk ke parkiran yang dipakai buat pamerannya juga. Gue nggak tahu dibaginya gimana nih. Cuman di sini juga ada mobil-mobilnya kayak gini nih. Honda, Honda, semuanya Honda. Selamat. Hai. Halo. Itu car show-nya di sana. Lah ini apa? Ini tempat apa? Karmit. Oh, ini Karmit. Oh, car show di pasir. Di pantainya. Ya. Oh, iya. Habis ini ikutan ya. Sampai Plaza Batu di samping Karmit. Oke, okay, oke. Okay. Berapa sih? 11. 11 besok kan. Pagi gua kering banget. Emang. Emang. Dari mobil drag race seriusan nih. Yang ini Estilo dia del-del kayak gini. Meanwhile, yang satu ini interiornya bagus ya, gue ingat mobil Mas Yahya. Cuma ini lebih bagus kayaknya ya. Nice sih. Akhirnya udah nyampe di pantai nih, pantai kita main. Ini di boot yang jualan nih, ada ISC, detail box sama Honda nih, jualan mobil deh main. Terus ini dulu punya Yahya, terus yang dibeli Martin sekarang dibeli sama Umar. Plat nomornya masih plat nomornya, kalau lihat tuh plat nomornya. Kayaknya story-nya banyak nih mobil ya, sayangnya Yahya jual ya. Terus di samping mobil Yahya ada Estilo pakai K20 diturboin. Rada berlebihan ya kayaknya ya. Gila sih. Di sampingnya ada mobil Rizwan pakai H22 dia. H22 main. Nih Rizwannya nih. Mobilnya yang punya malah ada iklan lagi nih. Ngapain di sini lo? Ngapain di sini? yang jelas kamu yang nggak kedengeran kalau nggak. Nama saya Rainer, saya gabut, saya nggak tahu ngapain. Setia nanti makasih. Gak guna ya kan? Nah, akhirnya lama sampai. Hah? Udah lama nyampe. Sejaman lah. Sejaman. Akhirnya ketemu Gatot nih, yang punya acara. Sampai jam berapa nih kak, acara kak? Sampai jam 10 malam. Oh, jam 10 malam. Iya. Sekarang ngapain ya kak? Sekarang. Ya ini foto model aja sih. Nah. Model. Oh teh, di belakang itu teh. Ya. Oke. Okay. Terus sampai itu kak? Mungkin main game dulu, ada model, main game. Hah? Main game, terus DJ, terus yang tujuh baru ada TV Julius. Oh, apa barbecue? Bibi Julius. Oh, Bibi Julius. Oh, oke. Okay. Ganti DJ-nya berarti nih. Iya, jam 7 sampai jam 9. Siap. Ya, Kak. Oke, thank you, Kak. Ya, Kak. Nah, ini mainan baru Mas Hakim nih. Nih, mainan baru dia. Baru semalam beli. Baru semalam. Gila demi malam, acara Honda. Malam diambil dari Pondok Labu ini. Oh, gitu. Demi acara Honda, dia beli Honda loh. Gila ya. Nanti kita tunggu Mas Hakimnya, kita tanya deh. Fendernya, nih kalau lo lihat fendernya, banyak kan orang mau ngikut fender kayak gini, cuma gagal ya kan. Gue gak mention siapa yang ngikutin sih. Cuma banyak banget yang mau ngikutin, cuma gagal. Sore-sore kenceng ya. Sore-sore lagu kenceng dia main. Yang ini lama. Sama ini apa? Fine Wally ya? Baju kenapa gini deh? Hajat. Halo. Apa nih vlog? Hmm. Buat good rides.
Terserah, kalau tiba-tiba buat gue, buat gue. Hai. Makan apa sih, Tok? Ini makan silit nih. Silit. Rasa ayam bawang. Ayam goreng. Ayam goreng. Eh, tai, ini kan ayam goreng. Rasa mie goreng. Ngapain, Bang? Panas, neduh. Gendut, makan apaan? Gendut. Tadi ada shilin, rasanya mie goreng. Lu makan apaan? Seafood tempura. Seafood tempura sama doyan mie goreng. Doyan. Eh, doyan tadi enggak boleh. Enggak boleh. Gimana rasanya mie goreng enggak? Yang ini enggak terlalu kayak shilin. Ya kayak shilin kan? Kosong jawabannya ya, kayak shilin. Gimana rasanya mie goreng enggak? Gue berharap bukan kayak mie goreng sebenarnya sih, at least bukan kayak mie goreng, cuman dia pake bumbu mie goreng, gak tahu, cuman rasanya gak ada, gak kesitu malah kenapa dipasang. Kalau misalnya rasanya pakai bumbu mie goreng kayak harganya lebih mahal ya? Bukan. Rugi loh. Rugi. Mie nya dibuang aja, beli bumbu mie doang ya, gue pernah. Iya. Atau mie nya udah direbus aja, gak pakai bumbu. Pakai kecap doang kan, kecap gak dipakai. Ini buat abang-abang lain. Penampakannya yang pedas. Ya, ya udahlah, oke lah, sama aja. Penampakannya mah, cuma rasanya aduh, emang rada kurang mirip ya. Hmm. Ada sih, cuma masih rada nyala. Kurang. Ya. Terus kita mau mabok lagi. Karena gue mau mabok-mabokan dan ini udah sore, gue harus dandan dulu, mandi dan kawan-kawan. Jadi kita harus meninggalkan area Ancol untuk balik. Pacaran. Oh, dia mau pacaran. Dia tetap main. Nah, ini berlebihan tuh. Gue cuma minum, lu pakai cemil kan? Gue gak cemil. Lupa dia udah habis duluan. Kok gila kapal gue mau kesini kayak hamil ya? Eh, kamu yang buat dia hamil ya? Kamu apain? Jantan.